Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat GIF WhatsApp dengan video sendiri ataupun video yang kalian inginkan. Namun sebelum ke tutorial, seperti biasa saya mempersilakan dulu kepada kalian untuk mensubscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan GIF yang ada di aplikasi WhatsApp, di mana tampilan-tampilannya hanya ini-ini saja. Nah, kita akan membuat GIF yang berbeda, baik itu kalian menggunakan video sendiri ataupun video yang kalian inginkan, misalkan idola kalian ataupun siapapun. Oke, langsung saja kita ke tutorial selengkapnya. Oke, langkah pertama silakan kalian buka aplikasi Play Store. Dan kita akan mendownload aplikasi Video2Me. Silakan kalian download, ukurannya tidak terlalu besar. Jika sudah, silakan kalian buka aplikasi ini ya, guys. Oke, kita coba buka aplikasinya. Oke, kita skip saja bagian ininya dan kita pilih GIF yang berwarna biru. Nah, yang ini. Kita buka. Kemudian di sini ada video to GIF, ada picture to GIF, ada kamera to GIF. Nah, kita pilih video to GIF. Jadi kita sudah memiliki videonya. Kemudian kita tinggal buka saja. Klik video to GIF-nya. Seperti ini dan pilih video yang ingin kalian dibuat GIF. Misalkan video yang paling atas. Saya akan membuatnya menjadi sebuah GIF. Nah, yang ini, guys. Oke, kita review dulu dari atas untuk pembuatannya. Di sini ada gambar gunting untuk mengcut, namun untuk mengcut ini kalian harus klik dulu yang bawah cutnya itu. Nah, yang bawah, nah yang ini, untuk mengatur kecepatan videonya. Untuk ke kiri kalian akan memperlambat kecepatan video, dan untuk ke sebelah kanan artinya kalian mempercepat gerakan video. Nah, setelah pengaturan ini, maka tombol cut itu untuk memotong video bisa digunakan, guys, seperti ini. Nah, tinggal kalian atur-atur pemotongannya mau sebelah mana atau mau berapa detik, silahkan sesuaikan. Seperti itu, guys. Untuk fitur selanjutnya ada ini gambar seperti rotasi ya, guys. Bisa kalian klik di sini, ada normal, reverse dan juga boomerang. Bisa kalian pilih sendiri. Kita gunakan yang normal saja. Seperti ini, guys. Untuk di bawahnya lagi ada emoji. Ini seperti biasa untuk menambahkan stiker berupa senyuman-senyuman atau emoji-emoji seperti ini. Bisa kalian pilih satu, misalkan yang ini. Kalian atur-atur posisinya seperti demikian. Kita buat misalkan di pojok kiri atas ya, guys, posisinya, agar tidak menghalangi wajah videonya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada emoji tangan, hewan-hewan ataupun tumbuhan, dan juga masih banyak lagi, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk selanjutnya ada, ini merupakan animasi bergerak ya, guys. Di bawah emoji ada animasi bergerak. Namun kalian harus mengaktifkan dulu paket datanya, karena ini seperti mendownload seperti itu. Jadi aktifkan dulu paket datanya. Bisa kalian lihat di sini ada banyak gerakan-gerakan dasar. Bisa kalian pilih yang mana, misalkan yang ini ya, guys. Nah, saat di sini emang tidak bergerak, tapi nanti saat terunduh gerak akan gerak sendiri ya. Seperti ini, guys. Kita atur posisinya di sini. Untuk selanjutnya ada teks. Artinya kalian bisa menambahkan teks sesuka hati kalian. Misalkan di sini saya akan menambahkan teks bla 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 misalkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kalian bisa memboldkan atau merubah warnanya dulu ya. Kita ubah warnanya ke ungu misalkan. Dan juga bisa bold di garis miring ataupun dimiringkan tulisannya, sesuaikan saja. Dan juga kalian bisa membuat latar dari tulisan kalian atau background tulisannya. Misalkan kita akan membuat hitam seperti ini. Dan juga kalian bisa mengubah fontnya di bawah. Kita ubah dulu misalkan fontnya ke font yang lain. Jika sudah, tinggal pilih OK dan atur-atur posisi tulisannya atau teks yang sudah kalian buat. Nah, misalkan seperti ini, tinggal pilih OK saja di bawah centang untuk menyimpan otomatis ke galeri. Tunggu sampai proses ini selesai. Dan selanjutnya kita buka aplikasi WhatsApp. Kita coba chat dan menambahkan GIF yang sudah kita buat ini. Untuk menambahkannya seperti biasa, kalian menambahkan foto atau video di WhatsApp. Tinggal kalian klik
dan masukkan video yang sudah kita buat tadi, namun sekarang formatnya berubah menjadi GIF. Seperti itu guys. Tinggal kalian buat tambahkan teks jika ingin, jika tidak juga gak apa-apa. Dan hasilnya akan jadi seperti ini guys. Formatnya menjadi GIF dan kalian bisa mengirim GIF ke teman-teman kalian. Jadi demikian untuk tutorial cara membuat animasi GIF desain sendiri di WhatsApp. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dislike saja jika tidak suka. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.